Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel saya. Kali ini saya ingin menjelaskan kepada Anda, memberikan gambaran bagaimana sih cara kerja dari pompa air tanpa listrik atau pompa hidram ini, sehingga harapan saya Anda bisa mengerti prinsip dasar atau cara kerja dari pompa air tanpa listrik atau pompa hidram ini untuk bisa bereksperimen di rumah, sehingga bisa membantu Anda membuat pompa hidram yang berhasil bekerja sesuai harapan kita semua, dan semoga bisa bermanfaat. Mari sama-sama kita lihat video animasi berikut ini. Oke, jadi air mengalir dari bendungan atau dari sungai gitu ya, melalui pipa miring atau slanting pipe. Ini pipa miring, jadi miringnya ke bawah, jadi memiliki air akan memiliki gravitasi gitu ya, ada tekanan di situ. Kemudian dia akan menuju pompa. Di dalam pompa itu ada water valve. Water valve ini adalah klep buang gitu ya. Klep buang ini seperti itu prinsipnya, jadi dia terbuka posisi awalnya, kemudian akan tertutup melalui tekanan air tersebut. Kemudian dia akan menghasilkan tekanan yang tinggi gitu ya, karena tertutup. Dia mau nggak mau air akan menuju ke delivery valve. Delivery valve itu adalah klep hantar gitu, menuju ke pressure chamber atau tabung hampa gitu. Kemudian tabung hampa akan menekan air tersebut sehingga menutup klep yang ada di bawah atau klep hantar tadi. Mau nggak mau air akan melalui delivery pipe atau pipa keluaran gitu, mau nggak mau ke situ. Jadi itu siklus satu siklus, kemudian akan datang air berikutnya, sehingga akan melakukan siklus yang sama seperti sebelumnya gitu ya. Jadi air akan menekan lagi klep hantar, apa, klep buang, kemudian akan menghasilkan tekanan tinggi lagi, kemudian membuka klep hantar dan menuju tabung, dan akan menutup lagi seperti itu seterusnya, sehingga menghasilkan air keluaran ke tempat yang kita akan tuju gitu ya. Oke, itulah tadi penjelasan dari saya tentang prinsip kerja atau cara kerja dari pompa air tanpa listrik atau pompa hidram. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda ya, semoga bisa menjadikan Anda bisa bereksperimen di rumah untuk membuat pompa air tanpa listrik atau pompa hidram ini menjadi lebih baik di rumah. Oke, sampai jumpa di video yang lain ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.